semua bisa. Walaupun airnya tenang, kalau kita nggak bisa berenang. Iya. Ramai nih ya. Kita di sini mau tidak mau orang-orang yang suka berenang kadang-kadang suka, oh saya ini cukup berenang gitu. Yang namanya pinggir pantai kan apa? Kalau pinggir pantai kan orang pada dari tua. Iya. Jadi ada pemanggilan kan di onang itu pada datang yang goib itu. Oh. Akang pernah lihat? Hah? Pernah lihat? Orang banyak bakar apel jin kayak gitu. Oh, apel jin kan mahal apel jin. Kan pada onang itu. Oh. Onang-onang makhluk goib. Ntar buat apa makhluk goibnya? Buat apa itu? Mungkin buat paranormal mungkin. Mau dibawa pulang gitu ya? Bawa pulang pendem. Akang punya juga ya? Maksud orang sini nggak punya pegangan? Punya. Punya juga? Semua orang punya. Akang punya? Semua. Yang cewek cantik atau yang punyanya tuh? Yang serem raksasa, jin tomang gitu. Semua orang punya. Oh punya ya? Kayak semacam kita punya sihir, punya keinginan. Ya, kita pengen apa-apa kayak itu kan? Goib itu. Goib ya? Kita itu. Pinter. Akang lahir tahun berapa nih? Lahir tahun berapa? Oh benar juga, lebih muda dari saya semua orang sekarang ya. Oh, iya. Jadi kapan kesininya? Emang tergantung kitanya. Akang kesininya kapan ke Pelabuhan Ratunya? Dari semenjak lahir. Oh emang orang sini? Iya sini. Kok namanya Hendy itu? Hah? Kayak orang Jawa. Hendy orang apa namanya? Hendy Sutikna. Jawa Hendy. Hendy. Uh-uh. Saya pakai H Hendy. Hendy. Pakai H belakang iya. Hendy. Oh Hendy. Iya. Baru dengar kok ada Hendy kan? H-nya di depan. Hanya di belakang dipindahin. Saya sengaja ke belakang. Andy. Supaya jangan orang banyak niru. Niru, nggak ada yang niru kayaknya, saya belum pernah ketemu. Andy itu jarang. Jarang. Andy apa namanya? Yang jarang itu ada banyak dicari, ada yang nggak dicari. Andy apa namanya? Andy Aryan. Aryan? Aryandi. Aduh, kok kayak nama cewek. ya deh, kita kemana lagi? Sana ya. Jadi yang Maerot itu sebelah mana kalau Maerot? Maerot, jadi sini ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau mau ke sana cari yang dekat. Maerotnya bukan udah meninggal? Udah kan, yang itunya anaknya. Maeret yang banyak? Banyak kan. Ngeret semua? Cuma sekarang jadi. Gak berhasil banyak kan ya? Kita lihat dulu kan. Akang udah coba? Dulu mah iya. Asli? Kelasnya bener. Ini kenapa nih, Kang? Dia makannya apa ya? Maksudnya ada ikan-ikan kecil makannya apa? Kan dia kekurung di sini. Apa makan saji juga dia? Airnya asin kan? Minum sedikit. Asin. Wah, ntar saya kenapa-napa lagi. Kenapa? Kan itu ikannya itu. Asin kali ya? Enggak, buat ini. Buat apa tuh? Buat ini. Tapi asin kan? Mengandung kerang, soalnya kan mengandung kerang-kerangan nih. Ibarat kata airnya udah kaldu kerang kan. Makanya bagus, saya gak makan kerang. Waduh, ini 3 lapis ya? Tadi kenapa tadi? Akang kenapa tadi? Kalau ada air, kan? Ada apa? Oh sampai sini? Iya. Ini nggak ada kapasitas ini. Goyang-goyang ya. Tapi saya kok balik dari sini takut kan? Kalau jatuh nggak sakit. Oh jatuh nggak sakit. Bukan sampai bawah hancur ya. Ya kena karangnya tuh kan. Jatuh cinta aja sakit. Mana nggak ke situ kan? Ya Kang, misi Kang. Ayo, misi Kang. Bawa dulu. Aduh. Oh, itu lagi itu. Misi Kang. Ayo, Pak. Enggak dulu. Ini yang lukisan-lukisan. Oh, itu Prabu Siliwangi itu? Iya, yang Prabu. Oh, dia murid Sekuro Kerawang. Prabu Siliwangi itu murid Sekuro. Dia KW
kawinnya sama muridnya Sekul atau anaknya. Hmm. Dengan suara suara muridnya Sekul itu kepincut. Orang sekarang ada nggak cakap ini di sini kan? Ada nggak cakap ini di sini? Mana pak? Iya. Kenalan atau? Oh, iya kalau ada kenalin kan boleh. Aduh. Apa? Ada. Kenapa? Yang cakap ini ya nggak? Terus cakap itu tuh. Mm-hmm. Betul, cantiknya bukan cantik ke salon kan ya? Iya betul ke salon. Akhirnya lakinya pengeretan terus ke lakinya kan? Orang dulu mah dilihat lakinya udah seneng ya Kang ya? Ada auranya dari dalam gitu Kang ya? Jadi kecantikannya abadi Kang ya? Gak luntur-luntur. Nah ini kok bisa sampai motor kesini dari mana? Oh mancing. WC, WC. Kalau hari biasa rame nih Kang ya. Oh, ini apa nih Kang? Ini mochi enak kalau suka bumi. Oh. Ada rasa durian suka bumi boleh coba nih ada coba aja Pak. Ini satunya Pak, berapa? Satunya 30 Pak. Satu apa tuh? Semini semua. Oh 30? Iya, isinya 35, satu besek 77. Oh, boleh coba? Boleh. Ntar Kang rugi dong dicoba. Oh, gak apa-apa kan. Mochi ini apa sih? Kalau mochi bikin dari ketan Pak. Itu diapain? Kacang hijau, kacang tanah. Itu kacang hijau. Onde-onde dong? Iya kayak onde-onde kalau Jakarta mah. Ini rasa-rasanya ada rasa durian, strawberry, kacang tanah, kacang hijau. Tahan berapa lama? Seminggu kalau ini mah. Ini punya nama udah Segok Cibadak Pak. Cibadak ya? Iya. Badak bukan gede, ini kecil. Apanya? Badak kan gede orang Sunda. Enggak, kalau ada kalau kampung apa? Kampung Cibadak. Siapa namanya, Kang? Namanya Suryadi, Pak. 130? Iya, 30. Beli satu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. 30. Atau ambil 10 juga enggak apa-apa, Pak. Bawanya susah, kan. Kang udah berapa lama jualan sini? Udah berapa? Ya, dah 5 tahun, Pak. Maaf, tan kiri, Kang ya. Iya, iya. Mau rasa apa? Durian, strawberry. Kacang aja mendingan. Nah, kacang ini kacang tanah. Yang original ya enggak? Iya. Ini kan orang. Jadi akan mulai jualan dari jam berapa nih? Barusan jam 2 kan ini baru belanja. Oh, dari belanja Sukabumi. Juga. Iya, belanja dari Sukabumi. Bawa berapa biji berarti nih? Ya, 20 biji, Pak. Udah laku dong. Hah? Ya udah. Tinggal 17. Ya, laku 4 kan, Pak. Lumayan ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Jagang sendiri ya? Sendiri. Enggak berdua sama ininya. Itu sering lihat fotonya Hiro Kidul dong. Enggak apa sayang. Enggak lihat-lihat fotonya. Oh. Tinggalnya di mana, Kang? Tinggalnya di Solok, Pak, sayang. Ada enggak yang cakep nyiroki dulu cewek yang kesini? Enggak ada, cakep nyiroki dulu semua ya. Iya, maaf tangan kiri, Kang ya. Makasih ya, Pak. Kang siapa itu namanya? Suryadi. Suryadi. Iya. Suryadi namanya. Sur. Suryadi. Kasih angpo deh, Kang Suryadi. Hah? Mau dikasih angpo enggak? Apa? Nih, saya kasih angpo. Saya mati ding. Maaf tangan kiri. Buat apa? Isinya cuma 5.000. Mau enggak? Oh, enggak mau? Ya, ini ada duitnya enggak mau? Enggak mau. Oh, enggak mau. Oke, jangan.